Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbil ngalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma badu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Solawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rapat kerja wilayah Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Rakerwil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM diikuti oleh anggota MPKS PWM Jawa Tengah dan pimpinan MPKS se-Jawa Tengah. Rakerwil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM dilaksanakan selama 3 hari pada Jumat sampai Ahad, 13 sampai tanggal 15 Oktober tahun 2023. Rakerwil MPKS PWM Jawa Tengah bertempat di Hotel Nindya Horizon Semarang. Rakerwil yang dihadiri Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Ketua MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Mariman Darto, Ketua PWM Jawa Tengah yang diwakili oleh Dr. Haji Ahmad Hasan Asyari Ulama IMAG, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi, dan Biro Kesra atau yang mewakili Pemprov Jawa Tengah. Terdapat beberapa agenda yang diikuti oleh ratusan peserta Rakerwil MPKS PWM Jawa Tengah, di antaranya seminar, FGD Focus Group Discussion, dan sidang komisi Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah berhasil menyelenggarakan rapat kerja wilayah Rakerwil dengan dihadiri 200 peserta MPKS. Acara Rakerwil bertempat di Hotel Nindya Horizon Semarang yang dimulai pada Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Rakerwil merupakan kegiatan tahunan oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai program kerja dan rencana strategis dalam meningkatkan tata kelola amal usaha Muhammadiyah. Dalam Rakerwil, tema yang diusung adalah meningkatkan tata kelola amal usaha sosial Muhammadiyah menuju pelayanan prima berkemajuan. Ketua Panitia, M. Samsudin, menyampaikan harapannya bahwa Rakerwil ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga selesai. Ia juga menekankan pentingnya merumuskan program kerja prioritas MPKS PWM Jawa Tengah agar sesuai dengan harapan bersama. Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Haji Ahmad Hasan Asyari Ulama IMAG dalam sambutannya menyebut, bahwa Muhammadiyah memiliki lahan sosial yang luas untuk beramal. Ia juga menyoroti pentingnya beramal di Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial MPKS yang dapat melibatkan kaum minoritas dan mereka yang lemah. Dr. Haji Ahmad Hasan Asyari Ulama IMAG juga secara resmi membuka acara Rakerwil. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga membagikan strategi pemberdayaan sosial menurut ajaran Al-Quran. Pertama, memberikan tempat dan lahan kepada yang membutuhkan. Kedua, melalui pemberdayaan. Ketiga, dengan pembangunan. Ia menggarisbawahi bahwa program pemberdayaan sosial merupakan upaya yang paling penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Staf Ahli Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, SH, MSI, memberikan wawasan mengenai sumber daya manusia SDM Indonesia. Ia menyebut bahwa pada tahun 2040, Indonesia akan memiliki 20-40% SDM usia produktif. Di tahun 2040, kita akan memiliki usia produktif sebanyak 40% dari jumlah penduduk Indonesia, kata beliau. Ia juga menekankan pemberdayaan sosial dan persiapan sumber daya manusia yang unggul adalah tugas bersama. Dengan memanfaatkan bonus demografi ini, peluang untuk mencapai Indonesia emas akan semakin terbuka lebar. Fajrini Puntodewi menyampaikan pentingnya bekerja sama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Acara Rakerwil Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Muhammadiyah dalam meningkatkan pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan melibatkan banyak peserta dari berbagai latar belakang, diharapkan ide dan gagasan yang segar dapat mengemuka untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan sosial Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.